Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan ajak teman-teman ke salah satu tempat yang cukup baru di Kota Malang, namanya Bonvisa. Jadi tempat ini semacam playground dan cafe gitu, teman-teman, jadi satu. Jadi buat untuk menghabiskan waktu dan keluarga dan anak-anak di sini cocok banget. Untuk tahu detail lengkapnya, tonton video ini sampai akhir ya. Nanti video ini saya mulai dari jalanan aja biar teman-teman tahu lokasi tempatnya Bonvisa ini. Oke, jangan lupa subscribe. Nah, oke, teman-teman, videonya saya mulai dari sini dan ini kita sudah berada di jembatan Sulfat Kota Malang, teman-teman. Jadi kita menuju ke Bonvisa di daerah Terusan Sulfat, daerah Kedoyo, Pandanwangi, Kecamatan Pakis, Kota Malang ya. Nah, ini kita sudah di daerah Sulfat. Setelah kita melewati jembatan, buat teman-teman yang area Kota Malang pasti sudah nggak asing dengan jembatan Sulfat ya. Nah, ini ada kemacetan di depan kita, ini lampu merah dan SPBU Sulfat, teman-teman. Jadi Bonvisa ini, teman-teman, saya tahu infonya dari Instagram, baru aja buka sekitar 2 bulan yang lalu, yaitu tempat semacam cafe dan mini playground untuk anak-anak ya. Nah, ini kita sudah melewati lampu merah, di sebelah kiri ini SPBU Sulfat, teman-teman. Kita tinggal ikutin aja jalanan ini. Dan lokasi Bonvisa ini berada di sebelah kiri jalan, teman-teman. Buat teman-teman yang masih bingung, bisa search saja di Google Map, ketik aja Bonvisa Malang, itu lokasinya sudah sesuai dengan koordinat titik lokasinya. Suasana hari ini cukup mendung ya, teman-teman, waktu saya berkunjung ke Bonvisa ini, dan jalanannya banyak kemacetan. Kota Malang akhir-akhir ini sudah tidak seperti dulu lagi ya, banyak kemacetan, kendaraan semakin padat di mana-mana. Nah, ini kelihatan banyak sekali titik lokasi kemacetan. Nah, ini kita sudah mau sampai ya, teman-teman, di Bonvisa Malang. Lokasinya kalau dari arah barat itu berada di sebelah kiri jalan. Kalau teman-teman dari arah timur itu lokasinya di sebelah kanan jalan. Ada tulisannya kok, ada bannernya. Nah, ini di sebelah kiri Bonvisa Malang gitu, teman-teman ya. Yang pengen tahu detail langsung cek-cek aja di Instagramnya Bonvisa Malang atau di Google juga ada. Nah, kita sampai Grimis ya, teman-teman. Nah, setelah parkir langsung aja kita masuk ke area Bonvisanya. Ini sudah terlihat gerbangnya dan ada tagline-nya Family Play and Eat Zone. Nah, ini dia Bonvisa Family Park. Kita langsung disambut dinosaurus hijau ini, teman-teman. Nah, karena mendung ya, hujan, kita berteduh dulu sebentar. Di sini ada tempat untuk duduk-duduk dan kita bisa pesan makanan di sini. Bisa santai-santai duduk-duduk lesehan. Ada juga tempat duduk yang menggunakan meja kursi di tengah itu. Tapi kita pilih duduk di sini ya karena suasananya lagi hujan gerimis. Nah, karena sudah mulai reda, teman-teman, yuk kita lihat ada apa aja di Bonvisa ini ya. Nah, kita coba explore area bagian dalamnya. Di sini ada loket, teman-teman, loket yang menyediakan wahana permainan. Di sini ada 3 jenis permainan ya. Di sini ada kastil, lalu ada Dino Rider, dan juga ada perosotan donat ya. Semuanya harganya flat, satu harga 15 ribuan saja. Untuk Dino Kastil ini 15.000 bisa digunakan selama 1 jam, untuk Dino Rider itu 5 menit, dan untuk perosotan donat itu kita bisa merosot 2 kali ya. Dan seperti ini situasi dan suasana di Bonvisa Malang, teman-teman. Habis hujan, jadi sejuk ya. Lalu di sini juga ada kafenya, teman-teman. Kita bisa pesan makanan di bangunan ini. Ini bangunan kafenya. Di sini tersedia beberapa makanan dan minuman. Jika teman-teman mau pesan langsung aja ke sini. Dan ini menunya, teman-teman, yang tersedia di Bonvisa ini. Teman-teman bisa langsung cek dan baca sendiri ya di layar kaca. Seperti ini menunya.
mulai dari minuman, snack-snack, dan juga ada makanan berat juga ada. Dan ini tamannya keren banget dan cantik banget buat foto-foto di sini, teman-teman. Jadi selain untuk anak-anak main-main di sini, orang tuanya juga bisa nyaman dan tenang, santai-santai di sini nungguin anak-anaknya bermain. Kita bisa pesen jajanan dan juga menikmati suasananya. Oke, untuk warna pertama kita coba di kastilnya dulu. Ini di dalam kastil Bonpisa, di dalamnya ada mini playground, ada tempat untuk anak-anak bermain seperti playground kecil gini ya. Ada memanjat, ada tali temali, terus ada prosotan juga, dan ada mandi bola. Ini anak saya seneng banget bermain di mini playground ini. Ini harga tiketnya Rp15.000. Kita sudah bisa bermain di dalam sini selama 1 jam ya sepuasnya. Keluar masuk itu boleh. Dan untuk yang bayar hanya anak-anak saja. Untuk dewasanya yang nungguin itu kita nggak perlu bayar. Oh ya, di depan tadi kita nggak ada tiket masuk ya. Jadi kita nggak bayar apa-apa di depan tadi, cuma bayar parkir aja. Kita cuma bayar lagi di dalam waktu kita ingin mencoba wahana-wahananya. Ini kastil ini Rp15.000 satu jam, udah cukup puas banget untuk anak-anak menghabiskan waktu di sini. Ini ada prosotan, mandi bola, dan ini karpetnya empuk ya, jadi untuk orang tua bisa menunggu di sini gak apa-apa. Nah, ini ada prosotan pelangi juga, atau prosotan donat kalau di sini disebutnya. Banyak wahana seperti ini di wisata-wisata modern ya. Di sini juga ada. Ini tiketnya juga Rp15.000 untuk 2 kali merosot ya. Jadi kita bisa 2 kali merosot. Dan untuk anak kecil itu boleh boncengan ya. Dengan dewasa kita cukup bayar 1 tiket saja. Nah, seperti ini 1 tiket aja. 1 donat ini 1 tiket bisa dinaikin oleh 1 dewasa dan 1 anak. Oke, yuk sekarang kita coba prosotan donat ya. Ini untuk yang naik istri saya dan anak saya. Untuk panjang dari prosotannya sendiri menurut saya nggak begitu panjang, tapi lumayan ya. Hanya Rp15.000, di sini kita bisa naik 2 kali. Nah, ini seru banget ya. Kita bisa menikmati prosotan donat. Dan ini view kalau kita merosot. Mantap. Oke, untuk wahana terakhir atau wahana selanjutnya, ini kita naik Dino Rider. Teman-teman bisa naik Dino keliling Bonpisa ini. Untuk 1 Dino Rider ini tiketnya sama, semuanya flat Rp15.000, bisa dinaikin oleh 1 orang dewasa dan 1 anak, atau 1 dewasa juga bisa, atau 1 anak kalau sekiranya dia bisa naik sendiri juga bisa. Seperti ini, ada trek khusus dari karet yang mengitari taman dari Bonpisa ini. Teman-teman bisa muter-muter naik Dino seperti ini. Nah, seru banget ya. Ini cuma Rp15.000 saja, teman-teman. Murah meriah. Nah, ini view kalau habis hujan ya, teman-teman. Kita kesini tadi berangkatnya hujan terus. Oke, teman-teman, itu tadi ya review Bonpisa Malang. Jadi buat teman-teman yang mau menghabiskan waktu dengan keluarga, apalagi teman-teman yang punya anak kecil, itu bisa langsung ke Bonpisa sini. Ada beberapa wahana yang bisa dinikmati. Buat orang tuanya juga bisa nongkrong-nongkrong asik di sini, karena ada kafenya juga, bisa makan-makan juga. Tempatnya nyaman, terus estetik juga, bisa untuk foto-foto kayak gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.